Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan saya akan rujuk kepada komen. Share ramai-ramai ya, sebab shadow band yang berterusan dan juga sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Ya, pastikan anda sertai, di situ saya kerap buat pengumuman. Baik, saya telah menonton sidang media khas yang telah diadakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli. Pada pukul 4, lebih kurang pukul 4.13 petang tadi. So, saya telah menontonnya dari awal sampai ke akhir, termasuk sesi soal jawab. Dan saya ada satu komen dan dua soalan. So, ini adalah susulan dakwaan kes meningkat dah. Anda tahulah kes apa berkenaan dengan penyakit. Dan oleh itu telah diadakan satu sidang media di mana langkah-langkah pencegahan dan perkembangan terkini termasuk pendekatan kementerian telah dijelaskan kepada umum. Okey. Now, komen saya, saya telah membaca mendengar keseluruhan apa orang kata sidang media itu dan juga membaca komen-komen netizen dan saya lihat Menteri Kesihatan dikutuk, dikritik, banyak kritikan lah sebab cara penyampaiannya. I think that is a small matter. Saya tidak nampak apa-apa kekurangan dalam penyampaian Menteri Kesihatan. Itu memang nature dia. Dia ni orang baik sebenarnya. Tetapi saya ada dua soalan. Soalan pertama, ya, pada ketika berlaku konsert Coldplay, semestinya kementerian ada data yang menunjukkan bahawa kes sedang melonjak. Ya. So, apakah kerajaan tidak memikirkan perkara ini sebelum membenarkan konsert itu berterusan? Adakah wujud kluster dari konsert Coldplay? Ada ke tidak? Jika ada, apakah langkah-langkah yang akan diambil? Ini saya hendak tahu. Sebab saya rasa pelik sebab data yang diberikan berhubung dengan jumlah kes yang ada sekarang. Konsert itu berlaku tidak lama dulu. Saya pelik mengapa ini tidak dipertimbangkan apabila memberi kelulusan untuk konsert itu diteruskan. Dan juga konsert lain, ada satu lagi konsert or whatever lah. Okay, so ini pertama. Saya hendak penjelasan. Sebab kalau dulu pihak Pakatan Harapan sentiasa mengkritik kerajaan terdahulu apabila berlaku satu event sebelum kes naik dan ya, banyak soalan yang mereka ajukan. So ini saya nak tahulah. Itu pertama. Keduanya ialah Menteri Kesihatan telah mengesyorkan, bukan mengesyorkan, sebenarnya dia telah memberitahu rakyat untuk menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat pemantauan dan untuk juga memberi laporan sekiranya mereka ada simptom ataupun mereka menerusi ujian kendiri sudah sahkan bahawa mereka positif. So basically dia nak gunakan balik MySejahtera sebagai sumber maklumat dan sumber pemberian maklumat, sumber pemantauan dan sebagainya seperti mana yang dilakukan dulu. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku dulu ketika MySejahtera digunakan, ia mendapat kritikan hebat daripada Pakatan Harapan, termasuk daripada Anwar Ibrahim. Malah Anwar Ibrahim telah mengkritik ya berhubung dengan keselamatan data, keselamatan data peribadi, syarikat ataupun company yang diberikan dibenarkan untuk mengendalikan MySejahtera, data MySejahtera, keselamatan ya, data yang mengalir ke luar negara dan macam-macam lagi berhubung dengan keselamatan data peribadi. So basically Anwar telah mengkritik MySejahtera dan saya masih ingat bila kita masuk fasa endemik, Anwar juga disebabkan ya isu faktor keselamatan, dia telah mendesak agar penggunaan MySejahtera dihentikan. Okay, so Anwar juga berkata PAC sedang siasat ini, siasat itu. So itu adalah bukti ada sesuatu yang tak kena.
Kemudian PAC seterusnya telah mengesyorkan untuk menyelesaikan masalah ini agar My Sejahtera ini diletak terus di bawah kerajaan. Maknanya kerajaan mengendalikan dan memiliki My Sejahtera. Dan kemudian Khairi Jamaluddin telah memberitahu pada bulan Oktober bahawa sebelum dia beredar sebagai Menteri Kesihatan, benda itu akan dilakukan. Dia beri jaminan iaitu My Sejahtera akan diletakkan di bawah kerajaan. Jadi milik kerajaan, dikendalikan kerajaan. So selepas itu, tidak ada apa-apa perkembangan yang saya tahu berkenaan dengan My Sejahtera, dan Anwar pun senyap benda tu. So orang yang mengkritik My Sejahtera ni, macam-macam kritikan. Hari ini kerajaan pimpinan dia telah menggunakan balik My Sejahtera, hendak menggunakan My Sejahtera seperti mana ianya digunakan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. So saya nak persoalkan mengapa benda ni berlaku. Saya minta penjelasan. Kita nak penjelasan. Because awak yang membuat kenyataan-kenyataan umum yang dibawa oleh media dan disajikan kepada umum, yang mengkritik My Sejahtera dengan hebat. So awak secara tidak langsung lebih kurang meyakinkan rakyat bahawa ada sesuatu tak kena dengan My Sejahtera. Kemudian bila awak jadi kerajaan, awak mengetuai kerajaan, kerajaan awak lah yang hendak menggunakan aplikasi yang sama. So I think awak wajib beri penjelasan kepada rakyat. Mengapa tiba-tiba guna My Sejahtera? Tidakkah Pakatan Harapan, Anwar dan sebagainya yang mendapati banyak kelemahan dalam My Sejahtera selepas mengambil alih dah setahun lebih dah ni, membuat satu aplikasi sendiri sebagai langkah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan? Ya, mengapa gunakan balik benda yang diwujudkan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menggunakannya balik dengan cara yang sama? Sekiranya benda tu banyak bermasalah, banyak sangat rungutan, banyak sangat kritikan dulu. So ini saya minta penjelasan. Ya. So itu sahaja live buat masa ni. Dan belah malam saya akan masuk bahagian ketiga siri berhubung dengan cadangan agar pelantikan pemilihan Perdana Menteri dibenarkan terus, rakyat diberi kuasa untuk memilih terus Perdana Menteri. Okay? So sehingga kita berjumpa nanti, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.